Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji hasil karya siswa SMK Ma'arif Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang telah berhasil menghasilkan produk siap jual. Ganjar Pranowo juga terkesan dengan keseriusan SMK Ma'arif Kota Mungkid yang mampu menghasilkan mesin roaster kopi yang diproduksi di sekolah tersebut. Bahkan SMK Ma'arif Kota Mungkid ini juga sudah menjalin mitra dengan industri sebagai off-taker produknya. Pujian tersebut dilontarkan Ganjar saat meresmikan gedung pusat keunggulan teknik mesin dan peluncuran NU Roaster serta produk Mung Kopi di SMK Ma'arif Kota Mungkid. Praktik yang dilakukan oleh SMK Ma'arif ini sejalan dengan harapan Ganjar yang terus menggenjot sekolah vokasi untuk bermitra dengan industri atau perusahaan. Menurutnya, praktik seperti ini dapat memberikan pengalaman yang mumpuni kepada pelajar ketika mereka lulus. Sehingga tak hanya ilmu teori yang didapat siswa, namun teori praktik yang bisa mereka terapkan ke depannya. Di SMK Ma'arif ini cukup serius. Bahkan tadi saya melihat dua karya bagus. Satu, bekerja sama dengan industri membuat mesin roaster. Sehingga karya anak-anak menjadi konkret dan menjadi dijual. Tekernya juga. Yang kedua saya lihat di atas tadi ada part ya, dari industri. Bahkan kelebihan order ya Pak. Sangat bekerja sama dengan SMK. Ya. Maka anak-anak SMK punya pengalaman yang cukup bagus tidak hanya dari 5 tahun sampai 8 tahun. Pada sisi puncaknya nanti adalah kitchen factory. Dengan cara itu, keterampilan mereka akan mudah mereka terapkan dan dia mengerti kualitas bisnis seberapa. Selain dua produk tersebut, SMK Ma'arif Kota Mungkid juga berhasil memproduksi berbagai jenis kopi. Dipilihnya produk kopi karena Magelang dikenal sebagai penghasil kopi yang terkenal dan memiliki cita rasa tersendiri sehingga layak untuk dijual. Ya, pertama jelas karena di Kabupaten Magelang ini itu kan otomatis yang paling terkenal sebenarnya juga kopi. Kita pengen ngangkat kopi Magelang. Biasanya kan Magelang itu Temanggung, tapi Magelang ini kan punya cita rasa tersendiri. Maka dari lewat kopi ini yang kita beri nama merek nanti Mung Kopi, lalu roastingnya punya Nu Roaster dari warga NU, harapannya seluruh nanti warga NU, nah harapannya kopi itu nanti disupport oleh Mung Kopi juga mengangkat di perkopian Kabupaten Magelang. Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penggutingan pita oleh Gubernur Jawa Tengah, didampingi Bupati Magelang Zainal Arifin dan pejabat terkait. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga sempat mencicipi seduhan kopi menoreh yang disajikan oleh siswa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV.